Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, kita lagi Jeman Vlog. Kali ini saya mau nyoba eksperimen masang ini nih, apa namanya, bearing support. Berhubung ini pantren saya belum EPS nih, tukang wedang tuh belum EPS, saya dicengin mulu tuh sama anak-anak karena maunya saya ini belum EPS sendiri, katanya kayak bawa truk. Nah ini mau ngakalin ini pakai ini, apakah nanti bisa lebih membantu, lebih enteng. Aduh blok ya, mana dia, nggak tahu kemana tadi. Apakah nanti bisa lebih enteng atau enggak, kita lihat aja. Nih pertama-tama kita copot dulu rodanya yang jelas. Karena kalau nggak dicopot nanti nyopotnya gimana. Dah, habis itu copot ini kaliper. Kaliper copot seset aja ya, seset biar nggak terlalu perintilan ribet. Nah, habis nyopot ini kita copot baut bawah ini, baut spreaker yang di bawah sini nih. Ada dua biji kanan kiri depan belakang. Nah kalau udah copot itu, kita copot atas baut support juga. Habis itu tinggal nyabut joknya. Itu coba kita copot dulu guys. Nih mas, kalau udah copot semua, berhubung pernya udah potongan, kok atos man, anco. Ini agak keras ini. Nempelnya gimana? Pakai spritmu itu? Oh. Ini masih mending kalau udah potongan tuh dimiringin. Bojonya udah bisa copot nih kayak. Tapi atos man. Anco. Ini mau ganti apaan? Ini harus dicongkel ini guys. Cuman ini pengennya kurang panjang ini. Itu pakai sini. Kayu. Kamu tidak. Bentar. Kunci roda yang injek itu. Biasanya saya pakai ini. Nah itu maksud saya. Juga situ man. Di mana ya? Nah, bawah. Nah. Oh, sini. Nah. Copot man. Ancok. Ilali roh dicopot. Enggak usah, kita saya bilang ketemu ini. Biarin aja. Sudah dibilangin ngeyel. Bilangnya ya. Driver kayak pelin. Tuh, lalen ge. Nih. Nah, ada. Tuh udah coplok. Ini terus, namanya karbu ini. Terus gimana lagi, man? Nah, kalau udah ini baru ini kita copot ini. Supportnya ini karena pernya udah potongan jadi agak lumayan enak. Karena nggak nendang. Kalau belum potongan ini kamu harus pakai tracker ini. Berarti harus pakai sepatu dong. Iya. Nendang. Betul. Kalau nggak ntar kena. Nah. Comor. Tuh. Ini ada apanya ini? Keseret. Ya oke. Okay. Aduh, apa itu? Ini bearingnya man. Ini agak harus. Jadi diapain man? Agak seret dikit, jadi harus di ya dipapras dikit aja lah. Ini namanya eksperimen. Dan bukan punya dia, jadinya harus sedikit ngakalin. Yang penting hasil. Kuncinya yang dipakai ini. Ini palu pintar cerdas tapi ini jelas itu. Ini dan ini. Nah. Udah pasang. Ngepasnya agak susah ini. Sebenarnya masuk dulu tadi enggak apa-apa. Udah mulai menonggol, udah mulai mencungur, kurang kenceng gue. Wow,
kurang dorong. Nah. Dorong lagi. Enggak miring kok. Potensi nempasang. Cuman ini ngepresnya gimana nanti nih? Ngepres sendiri kan? Enggak, support mau aja pasangan. Malah ngepres diri. Iya sih. Masih ganjel sedikit lagi nih. Enggak apa-apa yang tirus diri. Ya, ya, papras dikit lagi man. Dikit lagi. Apa? Memang harus sabar. Orang sabar itu pasti kesel. Gimana itu? Mana man? Udah kelar man. Udah kelar, udah pasang. Tadi udah cobain. Ini dia nih. Sian banget. Belum mandi seminggu. Malah tidur di dalam aja. Hah? Ini ya. Lumayan. Agak sedikit enteng. Cuman ya apa ya? Jangan bandingin sama EPS dong. EPS itu wending. Udah pokoknya beris. Satu depan. Satu. Ini kalau aus biarin aja deh. Udah jadi gitu aja man. Jadi belum tes jalan. Ntar udah jalan nggak tahu kayak gimana. Cuman ya man, ini sedang kita tes ya. Dalam tadi sih sampai kecepatan 100 maksimal 100 kpc itu masih alhamdulillah masih stabil, masih aman, nggak perlu khawatir. Entengnya sih lumayan enteng gitu man. Thank you for watching man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.